komputer. Komputer adalah alat yang dipakai untuk mengolah data menurut prosedur yang telah dirumuskan. Kata komputer semula dipergunakan untuk menggambarkan orang yang pekerjaannya melakukan perhitungan aritmatika dengan tanpa alat bantu. Tetapi arti kata ini kemudian dipindahkan kepada mesin itu sendiri. Asal mulanya, pengolahan informasi hampir eksklusif berhubungan dengan masalah aritmatika. Tetapi, komputer modern dipakai untuk banyak tugas yang tidak ada hubungannya dengan matematika. Dalam arti seperti itu, terdapat alat seperti slideshow, jenis kalkulator mekanik mulai dari abacus dan seterusnya, sampai semua komputer elektronik yang kontemporer. Istilah lebih baik yang cocok untuk arti luas seperti komputer adalah alat yang mengolah informasi atau sistem pengolahan informasi. Kata komputer secara umum pernah dipergunakan untuk mendefinisikan orang yang melakukan perhitungan aritmatika dengan tanpa mesin bantu. Menurut Benhart Consigned Dictionary of Etymology, kata tersebut dipergunakan dalam bahasa Inggris per tahun 1646 sebagai kata untuk orang yang menghitung. Kemudian, menjelang 1897, juga digunakan sebagai alat-alat hitung mekanis. Selama Perang Dunia Kedua, kata tersebut menunjuk pada para pekerja wanita Amerika Serikat dan Inggris yang pekerjaannya menghitung dalam artileri perang dengan mesin hitung. Charles Babbage. Charles Babbage mendesain salah satu mesin hitung pertama yang disebut mesin analitikal. Selain itu, berbagai alat mesin sederhana seperti slideshow juga sudah dapat dikatakan sebagai komputer. Charles Babbage yang lahir 26 Desember 1792 adalah seorang matematikawan dari Inggris yang pertama kali mengemukakan gagasan tentang komputer yang dapat diprogram. Sebagian dari mesin yang dikembangkannya kini dapat dilihat di Museum Sains London. Tahun 1991, dengan menggunakan rencana asli dari Babbage, sebuah mesin diferensial dikembangkan dan mesin ini dapat berfungsi secara sempurna yang membuktikan bahwa gagasan Babbage tentang mesin ini memang dapat diimplementasikan. Sejarah komputer diawali ketika penemu Inggris Charles Babbage menyelesaikan prinsip-prinsip pemakaian umum komputer digital seabad penuh sebelum perkembangan besar-besaran mesin hitung elektronik terjadi. Mesin yang dirancangnya yang diberi nama mesin analitis pada pokoknya mampu melaksanakan apa saja yang bisa dilakukan kalkulator modern, meski tidak sama cepatnya karena mesin analitis bukanlah dirancang untuk bertenaga listrik. Sayangnya, berhubung teknologi abad ke-19 belumnya cukup maju, Babbage tidak sanggup merampungkan konstruksi mesin analitis itu. Selain memang tidak bisa memerlukan waktu dan biaya yang besar, sesudah matinya gagasannya yang begitu cemerlang nyaris dilupakan orang. Cikal bakal komputer itu dinamai integrated circuit. Komputer yang kita pakai kini sudah tergolong canggih jika dibandingkan dengan saat pertama kali chip prosesor ditemukan. Integrated circuit atau yang biasa disingkat IC atau beberapa orang juga menyebutnya sebagai chip. Saat ini memiliki peranan penting dalam perkembangan industri elektronika di dunia. Mulai dari TV, telepon seluler, komputer, dan berbagai barang elektronik lainnya menggunakan IC di dalamnya. Beberapa komponen elektronika dasar seperti dioda dan transistor dibuat dari bahan semikonduktor. Secara sederhana berarti bahan yang dapat bertindak sebagai konduktor dan dapat pula bertindak sebagai isolator, tergantung pada kondisi yang dilalui. Komponen elektronika yang lain seperti resistor dan kapasitor pun dapat dibuat dari bahan semikonduktor, meskipun pada umumnya tidak dari semikonduktor. Karena fleksibilitas resistor dan kapasitor yang dapat dibuat dari semikonduktor, maka hal itu memungkinkan untuk diintegrasikan dengan komponen lain yaitu transistor. Masalah yang kemudian muncul ketika kebutuhan manusia alat elektronik semakin bertambah dan semakin kompleks. Dengan meningkatnya kekomplekan fungsi alat elektronik, maka semakin kompleks pula rangkaian komponen elektronika di dalamnya. Dan terlebih lagi, jika mempertimbangkan ukuran dari alat elektronik tersebut, maka hal itu akan sangat sulit untuk mengimplementasikannya. Selanjutnya, sejarah penemuannya IC pada tahun 1998, seorang insinyur bernama Jack Kilby yang bekerja pada Texas Instruments mencoba memecahkan masalah dengan memikirkan sebuah konsep menggabungkan seluruh komponen elektronika dalam satu blok yang dibuat dari bahan semikonduktor. Terciptalah chip yang pertama, meskipun masih dengan segala kekurangan dan kelemahannya. Beberapa saat setelah itu, Robert Noyce yang bekerja pada Fairchild Semiconductor Corporation menemukan hal serupa, meskipun mereka bekerja pada dua tempat yang berbeda. Sejak penemuan pertama sebuah IC, riset banyak dilakukan untuk menyempurnakan sebuah IC
atau sebuah chip. Beberapa hal yang cukup penting dalam sebuah chip adalah ukuran dan daya listrik yang dibutuhkan sebuah chip tersebut untuk berfungsi dengan baik. Saat ini, sebuah chip yang ukurannya sekitar jari kuku manusia, di dalamnya terdapat ratusan juta komponen yang terintegrasi menjadi satu. Gordon Moore, CEO founder perusahaan Intel, pada tahun 1965 memperkirakan bahwa jumlah transistor yang dapat dalam sebuah chip itu akan bertambah 2 kali setiap 18 bulan sekali. Kecenderungan peningkatan jumlah transistor ini telah terbukti setelah sekian lama dan diperkirakan akan terus berlanjut. Sebagai contoh, perkembangan IC atau perkembangan chip, sebuah 64 Mbit DRAM yang pertama kali di pasaran pada tahun 1994, terdiri dari sekitar 3 juta transistor, dan mikroprosesor Intel Platinum 4 terdiri lebih dari 42 juta transistor dan kira-kira terdapat 281 IC di dalamnya. Bahkan berdasar pada International Technology Roadmap for Semiconductor atau ITRS, diharapkan akan tersedia sebuah chip yang terdiri dari 3 miliar transistor pada tahun 2008. Umumnya bahan semikonduktor yang digunakan dalam pembuatan IC adalah silikon. Beberapa bahan lain pun juga memungkinkan untuk digunakan. Proses pembuatan IC sendiri terdiri dari ratusan step. Meskipun proses pembuatan hingga siap untuk digunakan sangatlah rumit, namun keuntungan yang didapat dari fleksibilitas sebuah IC dibandingkan dengan jika tidak menggunakan IC. Jika ditilik dari sejak penemuan sebuah IC, teknologi IC boleh dibilang masih sangat muda, belum genap setengah abad dari pertama kali diproduksi. Jadi IC telah berperan penting dalam peradaban manusia, seperti komputer misalnya, yang proses utamanya dikontrol oleh ratusan IC atau chip. Di sini saya akan menjelaskan perkembangan komputer adalah sebelum tahun 1940, Abacus. Abacus muncul sekitar 5.000 tahun yang lalu di Asia Kecil dan masih digunakan di beberapa tempat hingga saat ini. Sebenarnya alat ini berasal dari Mesir, tapi oleh orang Cina dibawa ke negerinya sehingga berubah namanya menjadi Cipoa. Para pedagang di masa itu menggunakan abacus untuk menghitung transaksi perdagangan. Seiring dengan munculnya pensil dan kertas, terutama di Eropa, abacus hilang popularitasnya setelah hampir 12 abad. Muncul penemuan lain dalam hal mesin komputasi pada tahun 1642. Penemunya itu Blaise Pascal, 1623 sampai dengan 1662. Yang pada waktu itu berumur 18 tahun menemukan apa yang ia sebut sebagai kalkulator kuda numerik atau numerical kalkulator. Yang selanjutnya yaitu kalkulator kuda numerik. Dua, tahun 1694, seorang matematikawan dan filsuf Jerman, Gottfried Wilhelm von Leibniz, memperbaiki Pascal dengan membuat mesin yang dapat menggalikan sama seperti pendahulunya. Alat mekanik ini bekerja dengan menggunakan roda-roda gerigi. Dengan mempelajari catatan dan gambar-gambar yang dibuat oleh Pascal, Leibniz dapat menyempurnakan alatnya. Selanjutnya itu kalkulator mekanik. Charles Xavier Thomas de Aumar menemukan mesin yang dapat melakukan 4 fungsi aritmatik dasar. Kalkulator mekanik Colmar, aritometer, mempersilisikan pendekatan yang lebih praktis dalam kalkulasi karena alat tersebut dapat melakukan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Dengan kemampuannya, aritometer banyak dipergunakan hingga masa Perang Dunia I. Bersama-sama dengan Pascal dan Leibniz, Colmar membantu membangun era komputasi mekanika. Perkembangan komputer era setelah tahun 1940. Pertama, komputer generasi pertama. Dengan terjadinya Perang Dunia Kedua, negara-negara yang terlibat dalam perang tersebut berusaha mengembangkan komputer untuk mengeksploitasi potensi strategis yang memiliki komputer. Pada tahun 1944-41, Konrad Zuse, Engineer Jerman membangun sebuah komputer Z3 untuk mendesain pesawat terbang dan peluru kendali.
Pada tahun 1943, pihak Inggris menyelesaikan komputer pemecah kode rahasia yang bernama Colossus yang berfungsi untuk memecahkan kode rahasia yang digunakan Jerman. Dampak pembuatan Colossus ini tidak terlalu mempengaruhi perkembangan industri komputer karena bukan komputer serbaguna. Ia hanya didesain untuk memecahkan kode rahasia dan keberadaannya dijaga kerahasiaannya setelah perang berakhir. Howard H. Aiken berhasil memproduksi kalkulator elektronik untuk US Navy yang berukuran panjang setengah bola kaki dan memiliki rentang kabel sepanjang 500 mil. The Harvard IBM Automatic System Controlled Calculator atau MARI merupakan komputer relay elektronik yang menggunakan sinyal elektromagnetik untuk menggerakkan komponen mekanik. Mesin tersebut beroperasi dengan lambat dan tidak fleksibel. Kalkulator tersebut dapat melakukan perhitungan aritmatik dasar dan persamaan yang lebih kompleks. Perkembangan komputer lain pada masa ini adalah Electronic Numerical Integrator and Computer atau ENIAC. Terdiri dari 18.000 tabung vakum, 70.000 resistor, dan 5 juta titik solder dan mengkonsumsi daya sebesar 160 kW. Komputer ini dirancang oleh John Prosper Edgecard dan John W. Mauchly. Feynman mendesain Electronic Discrete Variable Automatic Computer pada tahun 1945 dengan sebuah memori untuk menampung baik program maupun data. Teknik ini memungkinkan komputer untuk berhenti pada suatu saat dan kemudian melanjutkan pekerjaannya kembali. Pada tahun 1991, Winifach atau Universal Automatic Computer AI yang dibuat oleh Remington Rand menjadi komputer komersial pertama yang memanfaatkan model arsitektur Feynman tersebut. Komputer generasi pertama dikarakteristik dengan fakta bahwa instruksi operasi dibuat secara spesifik untuk suatu tugas tertentu. Setiap komputer memiliki program kode biner yang berbeda yang disebut dengan bahasa mesin. Hal ini menyebabkan komputer sulit untuk diprogram dan membatasi kecepatannya serta penggunaan tubuh vakum yang membuat komputer pada masa tersebut berukuran sangat besar dan silinder magnetik untuk penyimpanan data. Perkembangan komputer generasi kedua. Pada tahun 1948, penemuan transistor sangat mempengaruhi perkembangan komputer. Transistor menggantikan tube vakum yang ada pada televisi, radio, dan komputer. Mesin pertama yang memanfaatkan teknologi transistor baru ini adalah superkomputer IBM. Membuat superkomputer bernama Stretch dan Sperry Rand membuat komputer bernama Large. Komputer ini yang dikembangkan untuk laboratorium energi atom dapat menangani sejumlah besar data, sebuah kemampuan yang sangat dibutuhkan oleh peneliti atom karena mahal dan kompleks sehingga membatasi kepopulerannya. Hanya ada dua Large yang pernah dipasang dan digunakan, satu di Lawrence Radiation Labs di Livermore, California, dan yang lainnya di US Navy Research and Development Center di Washington DC. Komputer generasi kedua menggantikan bahasa mesin dengan bahasa assembly yang menggunakan singkatan-singkatan untuk menggantikan kode biner. Komputer generasi kedua ini sepenuhnya menggunakan transistor dan memiliki komponen yang dapat diasosiasikan dengan komputer pada saat ini, printer, penyimpanan data, disket, memori sistem operasi, dan program. Contoh penting komputer pada masa ini adalah IBM 1400
1901, pada tahun 1965, hampir seluruh bisnis-bisnis besar menggunakan komputer generasi kedua ini untuk memproses informasi keuangan. Program yang tersimpan di dalam komputer dan bahasa pemrogramannya yang ada dalamnya memberikan fleksibilitas kepada komputer yang meningkatkan kinerja dengan harga yang pantas. Dengan konsep ini, komputer dapat mencetak faktur pembelian konsumen dan kemudian menjalankan desain produk atau menghitung gaji. Bahasa pemrogramannya Common Business Oriented Language atau COBOL dan Formula Translator atau Fortran mulai umum digunakan yang menggantikan kode mesin yang rumit dengan kata-kata, kalimat, dan formula matematika yang lebih mudah dipahami oleh manusia. Hal ini memudahkan seseorang untuk memprogram dan mengatur komputer. Berbagai macam karir baru bermunculan atau program teknisi dan ahli sistem komputer. Industri piranti lunak juga mulai bermunculan dan berkembang pada masa komputer generasi kedua ini. Komputer generasi ketiga. Walaupun transistor dalam banyak hal menguji tubuh vakum, namun transistor menghasilkan panas yang cukup besar yang dapat berpotensi merusak bagian-bagian internal komputer. Batu kuarsa menghilangkan masalah ini. Jackie Kieber, seorang insinyur Texas Instruments, mengembangkan sirkuit integrasi di tahun 1958. IC berkombinasi tiga komponen elektronik dalam sebuah piringan silikon kecil yang terbuat dari base kuarsa. Para ilmuwan kemudian berhasil memasukkan lebih banyak komponen-komponen ke dalam suatu chip tunggal yang disebut dengan semikonduktor. Hasilnya, komputer menjadi semakin kecil karena komponen-komponen didapat dalam chip. Kemajuan komputer generasi ketiga lainnya adalah penggunaan sistem operasi yang memungkinkan mesin untuk menjalankan berbagai program yang berbeda secara serentak dengan sebuah program utama yang berfungsi untuk memonitor dan mengkoordinasi memori komputer. Komputer generasi keempat. Pada tahun 1980-an, teori Geiger-Carr Integration membuat ribuan komponen dalam sebuah chip tunggal. Chip Intel 4004 yang dibuat pada tahun 1971 membawa kemajuan pada IC dengan meletakkan seluruh komponen dari sebuah komputer dalam sebuah chip yang sangat kecil. Sebelumnya, IC dibuat untuk mengerjakan suatu tugas tertentu yang spesifik. Sekarang, sebuah mikroprosesor dapat diproduksi dan kemudian diperkembangkan untuk memenuhi seluruh kebutuhan yang diinginkan. Tidak lama kemudian, setiap perangkat rumah tangga seperti mobil, televisi, dilengkapi dengan mikroprosesor. Perkembangan yang demikian mungkin orang-orang bisa untuk menggunakan komputer biasa. Komputer tidak lagi menjadi dominan perusahaan-perusahaan lembaga pemerintah. Pada pertengahan tahun 1970-an, praktik komputer menawarkan produk komputer mereka ke masyarakat umum. Komputer-komputer ini sebetulnya ini komputer. Jualan digunakan kalangan awam. Komputer melanjutkan evolusinya menuju ukuran yang lebih kecil dari komputer yang berada di atas meja, menjadi komputer yang bisa dimasukkan dalam tas seperti laptop. Bahkan komputer dapat digenggam. Seiring dengan pertambahan kuatnya suatu komputer kecil, komputer-komputer tersebut dapat dihubungkan secara bersamaan dalam suatu jaringan untuk saling berbagi memori, piranti, lunak informasi, dan juga dapat saling berkomunikasi satu dengan yang lain. Komputer jaringan mungkin memungkinkan komputer tunggal untuk membentuk kerjasama elektronik untuk menyelesaikan suatu proses tugas dengan menggunakan perkabelan langsung yang disebut dengan local area network, dan kabel telepon jaringan ini dapat berkembang menjadi sangat lebih besar. Komputer generasi kelima sampai sekarang. Mendefinisikan komputer generasi kelima menjadi cukup sulit karena tahap ini sangatlah mudah. Contoh imajinatif
imaginatif komputer generasi kelima adalah komputer visi Hall 9000 dari novel karya Artus berjudul 2001. Hal menghampirkan seluruh fungsi yang diinginkan dari sebuah komputer generasi kelima dengan kecerdasan buatan. Hal dalam cukup memilih nalar untuk melakukan percakapan dengan manusia menggunakan masukan visual belajar dan pengalaman sendiri. Banyak kemajuan di bidang desain komputer dan teknologi semakin memungkinkan pergerakan komputer generasi kelima. Dua kemajuan rekayasa, terutama kemampuan pemrosesan paralel dan akan menggantikan model von Neumann. Model von Neumann akan digantikan dengan sistem yang mampu mengkoordinasikan banyak CPU untuk bekerja secara serempak. Kemajuan lainnya adalah teknologi superkonduktor yang memungkinkan aliran alterik tanpa ada hambatan apapun dan nantinya dapat mempercepat kecepatan informasi. Jepang adalah negara yang dikenal dengan sosialisasi jargon proyek komputer generasi kelima dan lembaga ICOR juga dibentuk untuk merealisasinya. Banyak kabar yang menyatakan bahwa proyek ini telah gagal, namun beberapa informasi lainnya bahwa keberhasilan proyek komputer generasi kelima ini membawa perubahan baru paradigma komputerisasi di dunia. Kita tunggu informasi mana yang lebih valid dan membuat hasil.